kesusahan yang ada di dalam diri kita karena dosa kita. Kita sakit-sakitan, kita sedih terus, stres terus, kita banyak masalah, banyak apapun kita, kesulitan-kesulitan hidup kita ini karena kita memang banyak salah. Kalau kita gak banyak salah, hidup kita enak. Wali-wali Allah itu kan gak banyak salah, makanya hidupnya nyaman. Orang bingung, wali-wali Allah gak bingung. Kenapa? Karena banyak meminta ampun kepada Allah SWT. Jadi seperti itu. Bahkan di antaranya itu kalau ada satu orang ya, di antara para salaf, ba'duhum, sebagian daripada salaf itu, kalau mereka itu kesusahan dalam satu urusan ya, kerjanya susah atau dia nganggur cari kerjaan susah, maka beliau itu berdoanya dengan istighfar ya, astaghfirullah istighfaran apa, astaghfirullah ya Allah, kami minta ampun dengan ampun permintaan ampunan agar engkau berikan hajat saya, agar engkau segera berikan kepada hamba kerja yang baik dan lain sebagainya. Para salafus saleh itu ada yang salawatnya banyak kemudian ditutup dengan astaghfirullah istighfaran kashifan an qalbil hijab hatta ara athar salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam a'jabil ujab. Salah satunya seperti itu. Ya Allah, saya minta ampun kashifan an qalbi hijab, dengan permintaan ampun yang membuka dari hatiku hijab, sampai aku melihat pengaruh solawatku kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat menakjubkan. Astaghfirullah istighfaran tafrijan atau farajan an kurabid dunia wal akhirah. Apapun permintaannya, istighfar. Kalau enggak tahu, minta istighfar. Astaghfirullah, dihadirkan kesalahan. Apa kesalahan saya yang membuat saya ini enggak bisa melakukan itu? Apa kesalahan kami yang bisa membuat yang menyebabkan rezeki saya enggak lancar? Apa dosanya? Istighfar itu.